Siapa di sini yang suka bikin status di media sosial? Hati-hati nih, ada 5 hal yang sebaiknya jangan dijadikan status di media sosial. Yang pertama yaitu flexing. Sangat disayangkan masih banyak orang yang membuat status dengan tujuan pamer harta atau kekayaannya. Ada yang pamer mobil baru dan ada juga yang pamer uangnya. Ini sebenarnya hak setiap orang ya teman-teman, cuma hati-hati. Di balik kita bikin status tersebut, takutnya ada orang yang berniat jahat karena mereka tahu tuh bahwa kita sedang banyak uang. Yang kedua, mencaci di media sosial. Kalau sedang tidak bisa mengendalikan emosi atau sedang marah besar, mendingan jangan dulu membuka media sosial deh teman-teman. Daripada nanti membuat status berupa makian tak tentu arah dan tujuannya. Sadarlah, dengan mencaci maki di media sosial, ada orang-orang yang tertawa bahagia melihatnya, dan ada yang bahkan sangat terganggu akan hal itu, karena tidak semua orang biasa menggunakan kata-kata kotor, baik itu di media sosial ataupun di dunia nyata. Ketiga nih, yaitu mengumbar aib. Tidak jarang ada berseliweran status di kontak kita yang mengumbar aib. Sadarlah teman-teman, Allah sendiri menutupi aib kita. Lantas, kenapa kita sendiri yang malah mengumbar aib? Jika misal kita kesal dengan seseorang, ya selesaikan dengan orang tersebut dengan baik-baik. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluar. Asal kita sendiri selalu melibatkan Allah di setiap keadaan.